Guys, hari ini aku mau review ini. Cuma dari handphone ke printer langsung jadi label. Ini berguna buat kalian yang rumahnya berantakan, buat nge-labeli toples, alat tulis, bahkan bisa nge-print di pita warna macam-macam. Nah, ini aku sudah beli macam-macam pita sama tape-nya. Mari kibek ya guys, mari kita gerbek. Dan inilah artis utamanya. Ukurannya cilik ya guys, cuma setelapak tangan. Ada alat pemotongnya di sini. Terus ini pakai baterai A3 6 biji. Terus ini tempat naruh tape-nya, langsung aja ya tak masuk no tape-nya. Ditutup sampai ceklek. Terus pas di on lampu indikatornya nyala kayak gini. Nah, karena di rumahku tuh banyak barang milenial, jadi para charger tuh kayak gini guys, berantakan pol, sering ketuker gak tahu ini charger yang mana. Jadi hari ini mau tak labelin satu-satu pakai label printernya brother. Cara pakainya ternyata gampang guys, tinggal download aplikasinya. Terus pilih keperluan sama desain labelnya mau kayak apa. Aku pilih yang ada gambar kewannya ya guys biar lucu. Terus ini ternyata bisa pilih font, bisa diganti-ganti size-nya gede cilik. Terus ini pilih gambar binatangnya guys, lucu pol. Wah, ini tak kasih gambar anjing guys. Yang buat aksesoris tak kasih gambar kacamata sama cuansek. Terus ini buat charger proyektor, buat charger sepeda listrik. Tineko tak kasih gambar robot sama sapu. Sekarang beberes rumah jadi lebih seru ya bun. Buat cuci mobil tak kasih gambar gentong. Chargernya CCTV tak kasih simbol kamera sama wifi. Tara, kayak gini guys jadinya. Jadi sekarang kalau ngambil-ngambil charger tuh gak bakalan bingung gitu ya. Terus memudahkan aku juga buat nyari charger. Wah, milenial bukan? Ya wes guys, happy shopping!